نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي المسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Selawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, dengan syarah yang disebutkan oleh atau yang dijelaskan dan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita mulai membaca dan menjelaskan hadis yang ke-12, hadis Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang 3 orang lelaki dari sebelum kita, kata Rasulullah, yang terkurung di dalam sebuah gua. Dimana terkurung karena disebabkan ada sebuah Ka'bah besar yang runtuh, yang jatuh dari atas gunung sehingga menutup pintu keluar gua tersebut, dan mereka tidak mampu dan tidak bisa menggesernya karena batu ini sangat besar. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, inna la yujibu min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi alaihi. Salah seorang di antara mereka berkata kepada 2 orang temannya, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari sakhra ini, dari batu besar ini, kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul, dengan menyebutkan salihi amalikum, amal-amal salih yang pernah kalian kerjakan. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa tawassul ada yang masyru' dan ada yang mamnu'. Tawassul itu ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Tawassul yang benar dan ada tawassul yang tidak benar. Tawassul yang benar contoh bertawassul dengan asmaul husna. Allah SWT berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah perintahkan kita berdoa dengan bertawassul kepada asmaul husna, seperti tatkala kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah mengampuni kita, maka kita bertawassul dengan nama Allah Al-Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa. Sebagaimana hal itu juga diajarkan secara langsung oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tatkala beliau mengajarkan kita doa untuk menghilangkan kesedihan, di mana dalam
hadis tersebut Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang mukmin, tidak ada seorang mukminah pun yang membaca doa ini kecuali Allah akan gantikan kesedihan di dalam hatinya dengan kebahagiaan. Allahumma inni abdu ibnu abdik ibnu amatik nasiyati fi yadik madin fi hukmu adlum fi qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa la. Aku memohon kepadamu dengan perantara semua nama yang engkau miliki. Ya, ini tawassul dengan apa? Asmaul Husna. Kemudian di antara yang kita jelaskan juga tawassul yang masyru' adalah tawassul dengan memohon kepada orang saleh yang masih hidup agar ia mendoakan. Tawassul dengan doa orang saleh. Dengan doa orang saleh kita datang kepada orang saleh, kemudian kita meminta kepadanya agar kiranya ia mendoakan kita. Ya, namun kemarin ini kita jelaskan untuk poin yang kedua ini dibolehkan, akan tetapi jangan dibiasakan, karena doa yang pasti mustajab adalah doa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebagai salaf, maka kala ada orang yang meminta didoakan oleh beliau, beliau mengatakan, apakah engkau menyangka aku adalah seorang nabi? Dalam artian doaku juga belum tentu apa mustajab. Namun boleh, ya, namun boleh sebagaimana dalam kata hadis bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab tatkala beliau ingin melaksanakan ibadah umrah, Nabi SAW mengatakan dengan kau lupakan kami dalam doa-doa baik. Ya, jangan kau lupakan kami dalam doa-doa baik. Ini tawassul yang kedua yang kita sebutkan kemarin. Kemudian yang ketiga, ini yang terkait dengan pembahasan tawassul dengan apa? Amal saleh. Sebagaimana yang diceritakan Nabi tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua ini, di mana salah seorang di antara mereka berkata, innahu la yujibum min hadhihi as-sakhra illa an ta'budu Allah ta'ala bi salih amal. Sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kalian lakukan. Ini tawassul yang disyariatkan. Ada pun yang lainnya seperti tawassul dengan orang saleh yang sudah meninggal, maka ini merupakan perkara yang ini kepada kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, poin yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan cerita yang pertama, ya. Sudah belum? Belum. Belum untuk, ya. Baik. Jadi ada tiga orang diceritakan oleh Nabi SAW. Yang pertama, amal saleh yang dia lakukan adalah baktinya kepada kedua orang tua. Orang yang kedua akan menyebutkan amal salehnya tentang iffatun nafs, kesucian dirinya, berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Kemudian orang yang ketiga adalah amanah, ya, begitu besar amanah yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia bersalam bersabda, majulah orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah selamatkan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi dengan menyebutkan amal saleh yang pernah ia kerjakan. Beliau berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua, ayah dan ibu, syaikhan kabirah, yang sudah tua dan renta. Jadi kemarin kita sebutkan bahwa ibu atau ayah yang sudah tua dan renta ini perintah untuk berbakti kepada keduanya lebih besar dibandingkan orang tua yang belum tua renta. Ya, ini lebih sangat harus diperhatikan. Karena Allah SWT tatkala melarang kita untuk menolak permintaan keduanya sekalipun dengan penolakan yang lemah lembut. Allah SWT berfirman, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Ya Allah SWT katakan apabila keduanya telah mencapai usia tua,
ya, atau salah satu di antara keduanya telah mencapai usia tua. Fala taqul lahumā, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya apa? Ya, di mana para ulama mufassirin mengatakan kalimat uf dalam bahasa Arab adalah kalimat menolak permintaan kedua orang tua dengan penolakan yang sangat halus. Yang sangat halus. Halus. Allah tidak mengatakan la, tidak. Allah mengatakan uf. Uf itu dalam bahasa Arab ini penolakan paling halus. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seandainya di sana ada kalimat penolakan yang lebih halus dari uf, maka pasti Allah akan sebutkan dalam ayat. Ya. Jadi menolak keinginan orang tua, terkhusus tatkala keduanya sudah apa? Sudah tua renta, ini sangat dilarang dalam Islam. Karena sebagaimana kita sebutkan kemarin, jiwa orang tua yang sudah tua itu berbeda tatkala mereka masih muda. Dan orang tua yang sudah tua sangat butuh dengan anaknya dibanding orang tua yang belum tua. Kita rata-rata di sini muda, kita punya anak. Kayaknya kalau anak kita kurang perhatian dengan kita masih biasa. Anak kita bahkan berlaku kasar kepada kita, kita bisa masih menahan diri, gitu. Masih bisa hidup bahagia. Gitu. Karena kita masih hidup mandiri. Tapi kalau orang tua sudah tidak bisa hidup mandiri, biasanya jiwanya makin halus, makin luar biasa. Gitu. Sensitif. Kadang-kadang ucapan yang dulu kita biasa berkata di saat dia masih muda, beliau tidak tersinggung, tidak marah. Tapi di saat sudah tua renta, beliau tersinggung, sehingga tidak mau makan. Ya, ini juga seperti ngambek bahasa Jawanya, Pak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam hadis juga, dalam hadis Nabi SAW katakan, "Dragi ma'am fumbrein, atraka walidayni, au ahadahuma indal kibar, falam yudkhilahul jannah." Celaka, inalah, rahimah aku, artinya semoga orang ini tersungkur ke tanah, hidungnya ke bawah, tersungkur. Berarti didoakan kecelakaan. Kehinaan bagi seorang hamba apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sudah tua rendah, tapi keduanya tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Tua rendah. Maka boleh sebutkan di sini, beliau mengatakan syaitan kabiran. Dua orang tua, abawan, ayah dan ibu, syaikhan yang sudah tua, kabiran, yang sudah sangat rendah. Ini baktinya kepada mereka berdua jauh lebih apa? Lebih besar. Jauh lebih besar. Kemudian beliau berkata, wa kuntu la'ubiku qablahuma ahlan wala mala. Coba lihat, Masya Allah. Beliau mengatakan, aku tidak ingin mendahulukan makan malam. Albir kepada makhluk walaman. Jadi tidak ingin mendahulukan untuk apapun, baik makanan maupun minuman atau apapun dari keduanya, keluarga dan juga anak. Dalam artian ini anak memang sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Jadi semua yang diinginkan oleh ayah ibunya itu pasti didahulukan. Kalau sudah ayah dan ibu berbicara, berarti dia harus dahulukan ayah dan ibunya. Ahlan walaman, istri maupun harta, tetap yang didahulukan siapa? Ayah dan ibu, orang tua. Ini anak berbakti. Dan cerita riwayatnya rajul, ya, laki-laki. Anak perempuan apabila ia sudah menikah, maka ketaatan terbesar setelah ketaatan kepada Allah adalah suami. Ya, berarti kalau seandainya ayah dan ibu menginginkan sesuatu, suami menginginkan yang lainnya, wahai wanita, taatilah suami. Tak boleh mentaati ayah ini. Taatilah suami. Ya, selama mungkin ketaatan suami tidak bertentangan dengan apa? Syariat Allah SWT. Tapi kalau kita laki-laki, para ikhwah, kalau ayah dan ibu kita menginginkan sesuatu, mohon maaf, istri kita menginginkan sesuatu yang lain, dahulukan keinginan ayah dan dahulukan keinginan ayah ini. Coba lihat contoh. Wa kuntu la adbiku qablahuma ahlan wala mala. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmatullah, kata adbik wabuk itu diartikan dalam penjelasan para ulama, artinya santapan malam. Jadi kalau untuk makan malam dan yang lainnya tentunya, aku tidak akan mendahulukan siapapun
kecuali orang tuaku terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan fana abi palamu syajari yawma, suatu hari aku disibukkan dengan sesuatu, ya, mencari kayu bakar. Falam arih alaihi ma'atana, aku tidak pulang kepada keduanya kecuali setelah keduanya tidur. Berarti sudah malam gitu. Jadi makan malamnya, santapan malamnya itu belum aku berikan, karena biasanya beliau yang menyediakan makanan. Aku pulang, kiranya keduanya apa? Sudah tidur. Kemalaman pula. Fahalabtu lahumma dhuhruhuma. Ini menunjukkan memang sudah tua. Jadi memang tidak bisa memenuhi hajat kebutuhannya kecuali apabila ada bantuan dari anak. Ini luar biasa. Maka diperhatikan kalau orang tua kita sudah tua, tua renta. Jangan malah dimasukkan ke mana? Panti jompo. Jadi banyak menangis di sana. Ya. Mana anaknya? Ini termasuk durhaka ya. Memasukkan orang tua ke panti jompo dengan alasan apapun sebenarnya. Ini termasuk apa? Durhaka. Termasuk durhaka. Atau enggak panti jompo, tapi menyewa orang untuk mengurus orang tua sudah sibuk kerja misalnya. Ya, kita sewa orang lain, kita sewa ini, tolong siapa yang mau aku gaji 2 juta karena aku kerja misalnya. Ini juga durhaka. Anak yang harus mengurusi orang tua. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, beliau berkata, aku pulang kiranya keduanya sudah tidur. Berarti memang sudah tua renta. Sehingga untuk menyiapkan makan malam saja mereka tidak menunggu anaknya datang, nunggu anaknya pulang. Kiranya hari itu kemalaman. Fa'alabtu lahumma qabuquhuma fawajadtuhuma na'imain, maka aku perah susu yang akan aku berikan. Ini kebiasaan yang aku berikan setiap malam kepada mereka berdua. Kiranya tatkala aku sampai, aku dapati mereka berdua sudah tertidur. Coba adabnya. Penuh dengan adab, dia selalu merawat orang tuanya, selalu mendahulukan orang tuanya, dan menyiapkan semua hajat kebutuhan orang tuanya. Suatu hari tak kala pulang, kiranya ayah ibu masih sudah apa? Sudah tertidur. Mereka berdua belum minum susu, belum makan malam. Fakarihtu an uqirahuma, aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Coba lihat adabnya. Kita kalau ada butuh dengan ayah dan ibu kita, sekalipun mereka sedang lelap tidurnya, biasanya kita gedor pintunya. Ya. Oh, bangun lu. Mana le? Berikut. Hilang adab 3 kali salam. 3 kali salam itu kepada semuanya sebenarnya. Bangun, telepon. Karena ibu sudah tahunya ada, tapi beliau lelah gitu mau tidur. Enggak ada adab juga. Ya, kita paksa ibu kita bangun. Kita tidak sadar waktu kita dulu kecil, tatkala kita sudah terlelap tidur, ibu kita itu enggak mau apa? Bangun kita sampai kita yang terbangun terlebih dahulu. Enggak mau apa namanya? Mengganggu istirahat kita waktu kecil. Maka dibiarkan orang, enggak mau dibangunin. Tapi di sisi lain, wa an abdika qablahu ma ahlan wa au ma'na. Tapi di sisi lain aku tidak ingin susu ini diminum oleh siapapun sebelum ayah dan ibu. Coba lihat, luar bertentangan. Membangunkan, gak mungkin dibangunkan karena sudah terlelap tidur, mengganggu ya, mengganggu. Tidak mau, bangun, rupanya gak selera kan, ganggu jadinya. Apalagi orang tua yang payah. Payah tidur kan, yang tua payah tidur kan. Udah bangun biasanya gak payah, mau lelap lagi mungkin butuh lagi. Beda dengan kita anak muda. Ya kan, pulang dari ngaji sampai rumah tutup itu belum 5 detik dah lewat. Orang tua, kan? Orang tua payah tidur, dia tidak mau bangun. Nah, dan kurang ini nikmatnya, dan kurang. Tanya ke orang-orang tua umur sudah 50 tahun, berbeda tidurnya dengan yang masih muda. Lama tidurnya, susah tidur, bangunnya mudah. Gitu. Tengah malam udah bangun. Mau dia lelah atau tidak lelah, tengah malam udah bangun. Kalau nggak percaya tuh, tes aja nanti berbuat.
Saya belum mengalami, tapi banyak orang cerita ke saya seperti itu. Ini Ustaz, sudah dikurangi sebagian nikmat. Ya tapi alhamdulillah aku ingatkan ketika sholat malam dan sebagainya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dari Allah. Jadi tak mau beliau bangunkan, tapi aku juga tidak ingin mendahulukan makanan malam itu istri, keluarga atau yang lainnya. Maka aku tetap memegang ya, dipegang yang bejana yang ada apa? Yang ada susu unta tadi. Antadiru istiqadahuma. Aku menunggu mereka berdua terjaga dari tidurnya hatta baraqal fajr, sampai terbit fajar. Enggak tidur dia. Ditunggu aja coba dan baktinya. Kalau kita udah soalnya capek enggak tunggu ya. Masuk kulkas. Ditunggu, masyaallah ditunggu. Wasibiyah yang tabaghuna inda qanami. Padahal anak-anak minta sekali untuk diberi minum. Tapi aku tidak ingin kecuali ayah dan ibuku minum terlebih dahulu. Ada sifat seperti ini. Biasanya sebagaimana saya sebutkan kemarin, kalau ayah dan ibu sudah tua renta, biasanya kita itu sudah berada di puncak karir kita. Apa yang kita butuhkan kepada ayah dan ibu kita? Pemasukan per bulan sudah mencukupi. Istri sudah ada, anak sudah ada, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada. Akhirnya orang tua terlupakan. Ini biasanya seperti itu. Kenapa? Kita tidak butuh lagi kepada siapa? Ayah dan ibu kita. Sebenarnya yang ada itu dalam Islam adalah ingat mereka berdua untuk berbakti. Kalau masalah butuh di saat itu kita tidak butuh. Coba ceklah. Tapi kalau umur kita sudah 35-40 tahun, biasanya dari sisi dunia kita sudah mandiri, sudah mapan, sudah tidak butuh orang lain. Makanya orang tua itu biasa dilupakan setelah kita berumur 30-40 tahun. Dan lupa kita kalau kita punya ibu. Dan lupa kita kalau kita punya ayah. Sudah lupa kita kalau kita punya orang tua. Karena kita sibuk dengan keluarga kita. Bahkan sebulan kalau gak ketemu ayah dan ibu itu biasa. Bahkan ada pula di antara kita setengah tahun gak ketemu biasa. Gak telepon biasa. Gak nanya keadaan biasa. Ada di antara kita setahun sekali. Itu pun kalau pulang kampung. Ya, karena ada di selat negeri kita ini apa? Barat. Apa ya? Mudik. Nah itu mudik untuk ketemu orang tua. Kalau gak ada mudik, sudah dia seperti lupa kalau dia masih punya ayah dan ibu. Kenapa lupa? Karena dia memang sudah mapan, sudah mandiri, sudah tak butuh lagi bantuan orang tua. Tapi dalam Islam ini tercela. Gak boleh. Harus ingat keduanya. Coba lihat, dia tunggu itu ayah dan ibunya, dia pegang bejana itu sampai balatal panjat, sampai terbit apa? Ajar. Anaknya, istrinya minta, tapi dia tak mau ngasih. Kalau mungkin anak istrinya itu mati karena pindah dulu kan, ini enggak. Sekedar pingin gitu. Enggak, ayah ibu. Nah, kalau biasanya kita kan enggak minta pun kita dahulukan istri dan anak kita. Ya. Yeah. Aduh, ibu pingin ini. Gimana ya? Istri kalau enggak dikasih merajo. Ibu merajuk, wah bahaya lebih bahaya. Istri kalau merajuk, kalah ibu terakhir, kalah ayah terakhir. Dan istri dalam bab ini harus dukung sebenarnya suaminya terkadang dia berbakti kepada siapa? Berbangga wahai para istri terkadang mendapati suamimu bisa berbakti kepada orang tua. Mungkin ini pengkabulan doa yang pernah ucapkan di saat masih gadis. Ya Allah anugerahkan kepada aku suami soleh. Dapat suami soleh malah marah kan gitu. Allah Ustaz. Ini pengkabulan doa dia minta. Ya Allah kabulkan doaku. Ya Allah anugerahkan kepada aku suami yang soleh yang bisa menunggupun masuk ke dalam surga. Dikasih oleh Allah. Marah. Ngandungmu. Gimana? Abang ini ibu terus. Abang ini ayah terus. Aku kapan? Ini enggak nyimung itu ya. Tapi masya Allah. Seperti ini harus diperhatikan. Ayah dan ibu itu luar biasa. Ayah dan ibu luar biasa. Ya, kalau bisa didukung itu suami, ibu bang. Ingatkan. Gajian setiap bulan, ibu bang. Kan bagus. Bang, ibu udah dikasih. Jangan merapa, ibu tuh kayaknya udah mandiri tuh, enggak perlu lagi bang. Kita kapan lagi kita bisa membangun ibu, ingat sisihkan sebagai rezeki untuk siapa?
untuk ayah dan ibu. Memang enggak butuh kadang-kadang, tapi dengan kita beri doanya kita kejar. Apakah kita enggak senang kalau ibu kita mendoakan kebaikan? Bergetar bibirnya mendoakan kebaikan untuk kita ketika kita berbuat baik kepada. Coba luar biasa. Semoga Allah rahmati engkau, bahagikan engkau dan keluargamu, luar biasa. Jadi cari itu apa? Keridhaan orang. Cari, kejar. Kemudian beliau mengatakan fastayqadha. Tatkala terbit fajar, keduanya pun bangun. Ya. Fashariba wa buqahuma. Akhirnya mereka pun meminum air susu santapan malam, hidangan malam yang aku sediakan kepada keluarga. Kemudian beliau berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah ya Tuhanku, jika seandainya hambamu melakukan hal di atas baginya kepada kedua orang tua hanya untuk mengharapkan wajahmu, mengharapkan ridhamu, maka lapangkan kami dari apa yang kami alami saat ini, dari bongkah batu. Tanpa wajah, maka sebongkah batu besar itu bergeser dengan sendirinya, akan tetapi mereka belum juga bisa keluar. Ini hikmah Allah. Allah ingin agar ketiga-tiganya maju bertawassul dengan amal saleh kita. Ini yang saya sebutkan kemarin. Kalaulah seandainya kita yang menghadapi ini, kita orang yang ketiga atau orang kedua, apa amal yang mau kita andalkan di depan Allah? Sholat banyak menung, kerja Quran sudah sekali, ya. Apa coba mau kita andalkan? Subhanallah. Akhirnya bergeser dengan sendiri. Tapi mereka belum juga bisa apa? Ini baktinya kepada kedua orang tua yang sangat luar biasa. Maka berbakti kepada kedua orang tua dalam agama kita merupakan perintah terbesar setelah perintah beribadah kepada siapa? Allah. Waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah mewajibkan atas kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata dan berbuat baik kepada siapa? Kedua orang. Dalam segala hal Allah menyebutkan secara mutlak di sini. Ihsana Allah tidak kaitkan berbuat baik dalam berbicara, berbuat baik dalam bersikap, berbuat baik tidak. Tapi Allah SWT sebutkan berbuat baik dalam segala hal. Cara ngomongnya, cara memandangnya, cara mengomentari perkataannya, memberikan apa yang diinginkan oleh keduanya, tidak membuat mereka tersinggung. Ini perintah yang subhanallah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kalau orang tua kita salah dan kita anggap yang diucapkan oleh orang tua itu tidak benar? Bagaimana cara kita membantah? Jangan kita merasa lah, bapak aku dulu ini gak tamat SD. Saya S3. Bapak dulu di kampung, saya. Akhirnya orang tua salah langsung, kan banyak di antara kita gitu. Pulang dari ngaji sampai rumah sambil makan malam sama bapak, salah bapak ngucap. Langsung apa kata? Pak, itu bid'ah. Pak, mohon maaf. Ada mohon maaf juga. Mohon maaf yang bapak lakukan itu syirik, Pak. Begitu cara menasihati orang. Coba kalau antum punya istri nasihati istri, gimana antum menasihati istri? Seperti antum menasihati istri antum? Atau pakai merayu? Atau kasih hadiah dulu? Datang ke orang tua enggak langsung, oh kita kan orang sumur besar ya, ini akhlak nasihati orang tua itu hendaknya lebih lembut daripada menasihati selain orang lebih lembut. Perhatikan gimana caranya ya, pakai cara ini suara. Jadi semua hal diperintahkan kita berbuat baik kepada orang tua dalam cara berbicara, cara memandangnya. Cara memandang orang tua itu bukan seperti memandang apa ya musuh gitu. Dipanggil, datang, ngomong berhadapan wajah dengan orang tua. Dengarkan benar perkataan mereka berdua, jangan membantah. Banyak adab yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan bakti, bagaimana seorang berbakti kepada kedua orang tua. Sampai ada seorang salah makan setampan dengan orang tua itu enggak berani dia. Satu tampan makan orang tua gak berani. Kenapa? Kenapa gak berani?
aku takut ada makanan yang diinginkan oleh ibuku, mau aku ambil. Hatinya sudah ingin, aku duluan ngambil. Menyakiti hati. Kalau kita, ibu belum makan, udah habis gitu. Hah? Udah habis dulu. Ibu makan dulu. Gak ada lagi, udah bukan makan. Allah Ustaz. Perhatikan ini adab-adab yang harus diperhatikan. Ya, sehingga terkala adab ini masuk ke dalam hati kita, kita biasakan memilikinya. Kemudian ilmu masuk, nah ini jadi lembut. Ya. Enggak berantakan ilmu itu. Bagaimana menyikapi orang, termasuk orang tua dalam melakukan perkara yang berdua melakukan apa? Kesalahan. Ngomong, usahakan suara itu tidak boleh lebih keras dari siapa? Dari orang tua. Sampai ada seorang salah, tatkala berada di sisi ibunya, seperti orang yang sakit. Ulama besar, kalau lagi duduk, wah, bagaikan singa yang berada di atas podium. Ras luar biasa bersemangat dalam memberikan nasihat, tapi kalau di sisi ibunya seperti orang sakit. Orang nak tanya kenapa ya? Oh gitu memang kalau di depan ibunya. Seperti itu memang sikapnya. Rendah kali, lemah kali memang orang tua. Ya, ya subhanallah. Apa yang diinginkan orang tua? Perintah keduanya. Semampu kita harus kita laksanakan. Semampu kita harus kita laksanakan. Jangankan terkait dengan pilihan-pilihan. Melakukan ibadah sunnah tatkala berhadapan dengan keinginan orang tua, dahulukan keinginan siapa? Lihat kisah Quraisy. Insyaallah nanti ada hadisnya. Lagi sholat dipanggil oleh siapa? Ibunya. Dia mengatakan, ya Allah, lanjut sholat atau memenuhi panggilan ibu? Ah, sholat saja. Nah, besoknya ibunya dan ibunya pulang karena nggak ada respon. Ya, karena Jurat itu punya tempat ibadah tinggi yang biasanya kalau dulu nggak ada tangganya, jadi naiknya pakai tali, turunnya pakai tali. Supaya kalau sudah naik malas turun. Itu tempat ibadah orang-orang pendeta-pendeta Nasrani itu. Jadi tempatnya tinggi seperti rumah panggung ya, rumah panggung tinggi. Naiknya itu nggak pakai tangga, naiknya pakai apa? Tali. Nah, kalau udah naik ke atas malas turun. Supaya menjauh dari dunia. Ibu ada fokus ibadah. Ibunya datang, ibunya biasa duduk di bawah cerita gitu kan. Kemudian habis waktu pergi. Hari itu tatkala dipanggil Juret, tidak ada respon, tidak ada datang, maka sang ibu mundur. Hari kedua ibunya datang lagi, ketepatan si Juret dia masih apa? Masih sholat lagi kan, mengahli ibadah. Dia mengatakan di dalam hati, ya Allah, ibuku atau sholatku? Dia tetap mendahulukan apa? Sholat. Kemudian hari ketiga, punya pulang hari kedua, hari ketiga datang lagi. Ketempatan juga Juret masih apa? Sholat. Ibu ada luar biasa, panggil lagi. Dia mengatakan, ya Allah, sholat kota ibu. Dia akan dahulukan sholat, dia sampingkan seruan ibunya. Ibunya hari ketiga itu marah. Ini yang kita takutkan dari mulut ibu. Yang Nabi SAW katakan, di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa seorang ibu atas anaknya. Ini hati kita angkat remeh sikap kita, tapi tatkala bergerak bibirnya mendoakan keburukan habis. Apa kata sang ibu? Semoga dia tidak meninggal kecuali setelah melihat wajah pelacur. Doanya itu mungkin kita mengangkat doa ringan ini melihat pelacur. Tapi banyak kita hari ini melihat wajah-wajah kita di zaman kita biasa. Rupanya luar biasa doa ini. Sehingga akhirnya terjadi apa yang terjadi dalam hadis tadi. Sehingga tempat ibadahnya pun dirusak, dihancurkan. Ya. Karena doa buruk siapa? Sakit. Nah, maka dia berbakti durhaka kepada orang tua itu sangat luar biasa. Kontan biasanya balasan. Kontan balasan. Maka siapa di antara kita yang masih memiliki ayah dan ibu, maka berbaktilah. Berbaktilah sebaik mungkin. Ya, berbaktilah sebaik mungkin. Jangan pernah menjadikan permintaan keduanya nomor kedua atau nomor ke-10. Apalagi ke-10 ya. Pertama, ayah dan ibu bagi laki-laki. Saya, kalau ayah dan ibu menginginkan suatu, maka dahulu. Ustaz, bagaimana kalau ayah ibu saya minta rumah saya? Kasih. Kalau itu mampu kasih. Gimana ayah ibu minta mobil ke saya? Kasih. Ini masalah, ini bakti. Tapi saya yakin orang tua itu gak akan minta itu.
yakin orang tua itu gak minta itu. Dan kalau dia sudah tua, orang tua hanya minta apa? Kita selalu hadir di sisi itu yang diinginkan orang tua. Perhatian anak. Makan, kalau mau kita kasih makan enak pun gak bisa lagi pak, dia makan pak. Ya kan? Giginya sudah ompong. Antum mau kasih daging, mau kasih dendeng ke dia, marah dia sama antum mau kasih dendeng. Paling dia mau bubur. Bubur berapa lah? Berapa bubur? Satu porsi? 5.000. Gak lama. Tapi yang dia ingin itu kamu hadir di sini. Memperhatikan dia, menanya tentang kamu. Itu tenang dia. Gak mungkin orang tua udah tua ingin bapak bawa ke sorong. Udah tua nih, mungkin tongkat pun jalan ke sorong. Saya ingin ngambil mobil Pajero. Kau bayar ya? Gak mungkin ya. Tapi biasanya dia hanya perhatian. Perhatian kita, maka perhatikan. Kalau kita masih memiliki ayah atau ibu, apalagi kalau keduanya sudah tua. Ini perhatikan. Demikian, semoga ada faedah yang kita lanjutkan insyaallah. Orang yang kedua, kalau ia menunjukkan berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, kita cukupkan dan ditutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.